Salam sejahtera dan selamat menonton. Untuk Anda yang baru dalam channel ini, sila like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan info terkini dalam channel ini. Baiklah, kita mulakan info ini. Tiada hujan, tiada ribut, tiba-tiba mohon diceraikan. Pelakon Diana Daniel telah memfailkan permohonan cerai terhadap suaminya, Farid Kamil, pada awal bulan ini atas alasan tiada persefahaman dan telah berlaku perbelahan berpanjangan. Permohonan cerai tersebut telah disebut di Mahkamah Rendah Syria Subang Bestari dekat sini pagi ini. Bagaimanapun, Farid atau nama penuhnya Farid Kamil Zahari enggan melafazkan cerai tersebut. Difahamkan pasangan itu tidak lagi tinggal serumah. Sehubungan itu, Hakim Syari Sukran Yusuf memerintahkan pasangan itu untuk menjalani proses jawatan kuasa pendamai JKP. Permohonan itu akan ditetapkan semula untuk sebutan pada 28 Maret ini. Sekian info hari ini, terima kasih, kita jumpa lagi, bye-bye.